Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Masih bersama saya di Sang Idealis Official. Sahabat, ada berita lucu, sahabat. Lucu. Apakah memang begini semua manusia? Saya hanya kaget aja lihat ini, sahabat. Oh iya, masih di Obras, sahabat. Obras, obrolan berakal sehat ya. Kali ini kita menuju ke Nikita Mirzani, sahabat. Nikita Mirzani, kalau nggak salah ya, Nikita Mirzani itu nikah 3 kali, 3 kali juga cerai. Nah, ini ada berita Nikita Mirzani jelek-jelekin suaminya. Ya, toh? Ini bongkar HP-nya ini ceritanya ini. Ya, sahabat ya. Apa tujuannya saya tidak tahu ini, sahabat. Kita bacakan saja ya. Sering diteror, Nikita Mirzani bongkar pesan suara Sajjad Ukhra. Sajjad Ukhra itu siapa ya, sahabat ya? Suaminya mungkin ya. Saya bacakan sajalah. FIFA.co.id. Nikita Mirzani rupanya tak ragu untuk membongkar terkait perselisihan dengan mantan suaminya. Oh, mantan suaminya. Sajjad Ukhra. Artis yang akrab disapa Nyai itu pun dengan blak-blakan mengatakan jika mantan suaminya tersebut kerap meneror lewat WhatsApp beberapa waktu belakangan ini. Hah? Kemarin ribut sama artis lain, sekarang mantan suaminya lagi ya. Menurut Nikita Mirzani, Sajjad Ukhra ternyata sering mengirimkan pesan suara berupa ucapan caci maki dan kata-kata kasar. Ia pun tak ingin tinggal diam. Wah, 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 wah. Nikita menuturkan bahwa Sajjad Ukhra telah menikahi Medina Musa. Ia menyebutkan bahwa Medina Musa membuat akun untuk para pembenci atau haters di Instagram. Wah, wah, rame nih. Apalagi si Sajjad Ukhra, terlebih lagi sama bininya, yang ternyata bininya membuat akun haters. Itu yang the winner itu. Oh, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dia waktu itu lupa kalau dia live di akun the winner. Ungkap Nikita dikutip dari YouTube Crazy. Yang tak kalah mengejutkan, ia menguak salah satu alasan menggugat cerai Sajjad Ukhra tahun 2015 silam, yaitu mengalami KDRT. Karena gue waktu menikah dengan dia pun sering mengalami KDRT, sampai akhirnya gue memutuskan untuk ceraikan laki-laki bau tengik. Masa mantan suaminya dibilangi bau tengik? Wah, wah, bener-bener ini kita. Dalam video pengakuan yang ia unggah di channel YouTube 5 Juli memperdengarkan sejumlah voice note atau pesan suara Sajjad Ukhra yang berisi hinaan. Ini ada beberapa voice-voice-nya, dia menghina negara Republik Indonesia, negara saya tercinta. Dan dia bilang bahwa aparatur negara di Indonesia itu bapak polisi bisa dibayar gitu. Nah, ini dia, bahaya ini. Bahaya ini kita ini. Dibilangin sama si siapa mantan suaminya. Lalu banyak sekali voice note yang dia kirimkan ke saya, menghina keluarga, merendahkan ibu bapak saya yang sudah meninggal, merendahkan kakak saya, merendahkan keluarga saya, om tante saya. Wow, 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 wow. Semuanya direndahkan gitu ya. Betul-betul ini, sahabat. Ada ini di lain berita ya, sahabat, saya juga bacakan ini bahwa dari jppn.com Jakarta, aktris Nikita Mirzani bicara blak-blakan soal teror yang diterimanya dari salah satu mantan suaminya. Salah satu, berarti banyak suaminya kah? Dia mengaku masih sering diteror melalui pesan WhatsApp oleh mantan suaminya. Sampai saat ini masih suka WA, kata Nikita Mirzani. Perempuan berusia 36 tahun itu kemudian menunjukkan bukti pesan dari mantan suaminya tersebut. Menurut Nikita Mirzani, pesan tersebut berisi kata-kata kasar yang merendahkan dirinya.
Selalu emosi, ucap Nyai. Nikita menjadi lalu membeberkan penyebab mantan suaminya itu terus meneror dirinya sampai sekarang. Dia mengungkapkan bahwa teror tersebut terjadi sejak dirinya dan mantan suami cekcok terkait perebutan anak. Kalau perebutan anak sampai cekcok, gimana anaknya? Padahal itu laki-laki tidak pernah membiayai. Waktu hamil, gue disuruh gugurkan. Waktu gue hamil, dia menghilang ibunya. Wah, ini sudah ya. Repot ini sahabat ya. Jadi gini sahabat, aku baru tahu nih kalau ada Nikita Mirjani itu suaminya berapa tadi? Ya, saya tidak tahu berapa suaminya, tapi menurut informasi yang saya baca dia adalah janda beranak tiga dari suami yang berbeda. Nah, berapa suaminya saya tidak tahu. Nah, ini tadi dia betul-betul menghujat mantan suaminya yang bernama Sajat Ukra. Sajat Ukra itu enggak tahu orang mana. Saya enggak tahu deh ya, saya enggak tahu. Kalau sahabat tahu nanti ditulis di situ ya. Kata-katanya tahu enggak sahabat? Dasar laki-laki bau tengik. Begitu sahabat. Padahal mantan suaminya. Masya Allah. Mantan suaminya dibilangin laki-laki bau tengik. Apakah mungkin ya, ini sekarang saya sudah bisa menilai sahabat. Pantas saja ya, kadang-kadang dia banyak mengeksplor kehidupannya di dunia maya dengan beberapa percakapan yang sangat menyinggung karena dia sendiri juga dikerjain sama suaminya dengan kata-kata kasar ya. Kalau saya apa namanya tadi membaca bahwa banyak hujatan, bahkan hujatan terhadap negara, terhadap dia, terhadap keluarganya, bapak, ibunya, termasuk aparat kepolisian dari Sajat Ukra, termasuk mertuanya yang sudah meninggal dihujat juga. Ini yang terjadi di sini, sahabat, terbaru ya dari Nikita Mirjani. Tergantung bagaimana sahabat menilai Nikita Mirjani dari sisi yang mana. Silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat, komentar Anda adalah komentar yang cerdas, membangun, sehingga sang idealis lebih bisa mencari yang tepat berita untuk dikaji, untuk dibuat obrolan dengan menggunakan akal sehat, sehingga tidak menjadi persoalan di apa namanya di perbincangan kita selanjutnya ya. Karena kalau ini benar, ini benar-benar nyata ya. Nanti juga saya akan kirimkan linknya kepada sahabat semua bahwa Nikita Mirjani benar-benar ada class problem ya dengan mantan suaminya. Saya tidak tahu mantan suaminya yang mana, tapi namanya Sajat Ukra. Sajat Ukra itu berasal dari mana saya tidak tahu, apakah dari Indonesia atau dari luar negeri. Nah, persoalannya adalah ada kata-kata hujatan termasuk kepada negara, termasuk kepada aparat kepolisian di Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Nikita Mirjani. Ya, Nikita Mirjani sementara menghadapi problem dengan mantan suaminya terkait dengan hak asuh anak mungkin ya, hak asuh anak ya. Saya belum mempelajari begitu dalam terkait dengan ini. Namun demikian, begitu saya melihat beranda ada berita ini, saya sampaikan kepada sahabat. Tapi satu kalimat saja yang menjadi sorotan saya, yaitu pria bau tengik. Wah, itu kalau saya sabar sajalah ya. Saya kira itu sahabat, semoga bermanfaat. Hanya berita ringan untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.